Erek di diran. Coklat. Kayu nggak? Oke, kembali tadi set pertama tadi selakukan dari sebreknya wah akan sontek oh iya Sandi kembali melakukan sub sudah angkat tempat kat oh kembali kali ini terbaca tadi masihkan poin bertambah kembali kali ini 2-0 Sakti kembali sub sudah angkat kali ini tempat kat kali ini ada siapa di sana Oki Damar berhasil dari poin tinggal kembali untuk pemain-pemain dari siapa yang bakal ada satu siapa yang bakal sudah lakukan sob angkat satu umpankan siapa Rio hasil banyak taktis dari seorang Rio poin pindah kembali untuk pemain-pemain dari Arrasi ada seorang Didin Bay akan lakukan sob timah-timah Didin Bay sebentar angkat ke belakang dia ada yang bola cepat angkat kembali bisa membantarkan Oki Damar itu terjadi kembali itu berbanyak hasilkan poin pindah kembali untuk diri siap hebat telaga 2-3 ancang-ancang seorang Pipit langsungkan ke belakang Pipit ada seorang libero bola cepat tadi Arsil berhasil berbanyak hasilkan poin pindah kembali untuk pemain-pemain dari Arasi 4-2 Arsil akan lakukan sob lakukan sudah pendek angkat tempat ke Irwan sayang berada di luar lagi rupanya oleh spek tajam dari seorang Oji Ajin hasilkan poin pertama kembali untuk Arasi 5 Arasi kembali akan lakukan set serang pendek timbang sebentar lakukan sudah ada di sana pendek umpan oh kita lihat sudah menyentuh rupanya dari bola hasilkan poin tidak untuk tulis yang membawa palaga 3 ancang-ancang sebentar Desia meminta lagi sudah angkat Sadi bola cepat dari seorang Rio angkat umpankan kembali sana pukul ke sana ada seorang Sadi kali ini pelanggaran kembali dari pemain-pemain Arasi masihkan poin bertambah untuk Desia menembak palaga 4-5 ancang-ancang kembali Desia angkat Sadi di sana oh sayang rupa-rupanya iya keluar tadi masihkan poin kembali bertambah untuk pemain-pemain dari Indonesia member tenaga 5 sama ancang-ancang sudah oh tidak masuk ke barbanya masihkan poin pindah untuk Arasi kali ini 6-5 ancang-ancang kembali seorang Rio cancep Rio sudah lakukan ada di dalam tadi oh Damar tidak masuk rupa-rupanya kembali kasihkan nah, poin bertambah kembali untuk Arasi 7-5 Arasi kembali serang beliau ancang-ancang sulit bundar cancap lakukan sudah ada di sana Oki Damar belum saja Aji oh biarkan rupa-rupanya dari bola pastikan poin pindah kembali untuk Indonesia member Talaga 6-7 Oki Damar akan melakukan sel timang-timang cansap dengan tangan kita ini angkat umpan ke Sadi Warus langsungkan Warus pastikan poin bertambah pindah kembali bola nanti Sadi 8-6 sementara unggul kita lihat pemain-pemain dari Jaya Arasi 2 poin dari pemain-pemain Grisia Memor Palaga 8-6 itu lihat Warus akan melakukan sob timang-timang sebentar Warus kemana dia akan lakukan cansop angkat kali Aji oh pelanggaran terjadi rupa-rupanya pastikan poin bertambah kembali untuk Jaya Arasi 9-6 Warus kembali akan lakukan sob timang-timang saja Warus cansop begitu keras akan kembali ke Irwan Oki Damar masih tetap dibaca maafkan saya lakukan pelanggaran dari seorang Ables hasilkan poin pindah kembali untuk Indonesia Memang Talaga 7-9
Sufia kembali berlaku kasar. Ada seorang Aji. Masih kaya walaupun seorang Aji. Masih kan poin pindah untuk Caya. Masih 10. Caya Rasi menyerang Atlas. Itu sempurna pengamatan bola dari Brescia. Bola dibiarkan berada di luar lapangan. Pastikan poin pindah 8-10. Kita lihat seorang Pison akan melakukan sob. Timbang-timbang Pison sebentar. Angkat umpannya sang libero. Tadi ada siapa di sana? Kembali Oki Damar. Sayang. Berada di luar lapangan rupanya tadi Oki Damar. Pastikan poin pindah untuk pemain-pemain dari Arasi. 11-8 tadi. Di tangan Hantu kembali melakukan serta di akan ada di Mero Sandi membayangkan saja ada siapa di tempat di rupanya akan didik tempatkan di tempat yang kosong dari bola. Masihkan poin pertama kembali untuk Caya Arasi 12-8. Sandi sep ke belakang Pipit dari 7 akan Pipit kembali masih dapat dibaca dikejar oleh Kang Didik lob saja ke belakang Pipit kembali membayangkan bola cepat masih ada di Mero akan dibayar tipu masih bisa tanggung namun bola berada di luar lapangan dari serangan Rio bola tanggung kedai kenpai main kan tetangga sempurna oleh serangan Rio pastikan bola keluar angkat kembali upangkan Caya Rasa siapa di sana Didi masuk rupa-rupanya sampaikan dari salam Didin baik pastikan poin pindah untuk pemain-pemain dari Cahaya Arasi 13-9 kembalikan Didin baik langsung saja ke belakang angkat umpan ke Irwan Kang Oki Darmal tidak masuk ke rupa-rupanya Oki Darmal kembali menghasilkan poin untuk Arasi 14 ganti-ganti Kang Didin baik langsungkan saja kita lihat ini kesalahan dilakukan Kang Didin baik pastikan poin pindah 10-14 Pipit akan lakukan sep ajak-ajak sebentar lagi-lagi berada di luar lapangan kebetulan untuk Caya Arasi menambah poin pindah 15-10 15-10 ajak-ajak sudah ke belakang angkat umpankan Irwan bungkul masih dapat dibaca oleh seorang Aples angkat Aples umpankan lob saja ke belakang ada libero angkat Brescia ada siapa di sana Oki Damar dikejar saja angkat kembali Oki Damar berhasil berdepan yang masuk dari pukulan dari si Oki Damar pastikan poin pindah untuk Brescia Mebel Talaga 11-15 Bisa memang telaga angkat ke belakang. Ada Didin Bay di sana. Kali ini bola cepat dan harus cepat terbaca. Angkat. Ada Oki Damar. Taktis begitu kosong tadi rupa-rupanya. Masihkan poin bertambah kembali untuk pemain-pemain dari Bisa memang telaga. 12-15. 15-15 kita lihat. Kita saksikan angkat Didin Bay. Angkat kali ini kembali. Seorang Rio. Taktis rupa-rupanya tadi pergerakan dari serangan Rio. Menghasilkan poin pindah kembali untuk Caya Arasi 16-12 technical timeout diberikan oleh wasit. Kembali udara itu. Dia kembali melakukan seorang Rio kembali akan melakukan serang. Ajang-ajang Rio kemana dia akan tuju. Cangkep kita lihat Rio. Langsungkan ke belakang ada Liga Rao. Dikejar. Namun sayang tidak masuk tadi pergerakan bola. Empat berbanyak terjadi dan pelanggaran. Pastikan poin harus bertambah untuk Caya Arasi 17-12. Agar serang Rio kembali. Itu keras namun tidak masuk tadi pukulan dari spek kajam serang Rio. Masihkan poin kita belum bisa memang telaga ancak-ancak kembali siapa di sana oke ada libero akan warus di sana masih dapat dibaca oleh seorang Pipit lob saja ke belakang kesempatan kita lihat Tables masih dapat dikejar oke kembali kali ini ada Sandi sekarang hantu kita lihat mengejar posisi yang kosong rupa-rupanya Kang Sandi cukup cerdik tadi
Pastikan poin bertambah kembali untuk Jaya Arasi 18-13. Baru si ganteng kalem akan melakukan sel. Sudah lakukan dia. Angkat bola dua. Seorang Aci rupa-rupanya. Tanpa kawalan masingan poin pindah. Kali ini untuk pemain-pemain dari Gresia Mebel Talaga. 14-18. Ancang-ancang saja sudah seorang Aci. Angkat ketek. Serang Rio masuk rupa-rupanya. Poin kembali kali ini pindah untuk Jaya Arasi 19-14. Aples timbang-timbang bola, angkat sudah ke belakang, ada umpankan, mundur, baru berjibaku mengejar bola, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan, masih kan poin paling penting untuk Gresia Mebel Talaga. Acak-acak serang Bison, pendek saja Bison, angkat ada siapa di sana, ini baik. Syukur rupa-rupanya pukulan dan serang Bibin Bae. Masihkan poin kembali pindah 20-15. 20-15. Angkat Sadik ke belakang. Umpankan bola cepat santek saja. Ada Sadik kembali. Oh, sentekan dan serang Arsil berhasil. Masihkan poin bertambah kembali untuk Jaya Arasi 21-15. 21-15. Sadi, ancang-ancang kembali, ada Pipin, umpankan kembali Oki Damar. Begitu deras tadi rupa-rupanya pukulan dari Oki Damar. Sehingga poin timnas saja untuk pemain-pemain dari Gresia Mebel Talaga. Ancang-ancang Irwan kembali, angkat, umpankan di sana, Rio. Masuk rupa-rupanya pukulan dari seorang Rio. Masihkan poin kembali pindah untuk Cahaya Arasi 22-16. 22-16, kita nantikan Bibin Bae kembali membuat jasot, angkat serangan dari Gresia Mebel Talaga, berhasil kita lihat serang Bibin tanpa kawalan, poin pindah kembali untuk Gresia Mebel Talaga, 17-22, ancang-ancang kembali serang Bibin, ada kali ini serangan dari Kak Sadi, bola cepat dari serang Arsil berhasil, poin pindah kembali untuk saya Arsil, 23-17. 23-17, acak-acak, kita lihat angkat lakukan seorang David Arsil, umpankan, Oki Damar. Langgaran lebih dulu dari Kang Aples, hasilkan poin pindah untuk pemain-pemain dari Gresia Mebel Talaga, 18-23. Acak-acak kembali, Gresia, langsungkan pendek saja, angkat kali, oh, cepat kita lihat, menyambar rumah bagaikan kilat dari Kang Aples. Bola cepat dari Kang Aples berhasil masihkan poin pindah kembali 24 next point 18. Hingga satu angka dibuka untuk Cahaya Arasi, angkat umpankan, sotek saja, ada kembali Warus. Oh, sayang tadi Oki Damar berapa rancong.